kepada Pak Bupati Jepara menyambut baik keinginan kami. Jadi tagline baru Undip itu adalah, kalau sebelumnya itu riset untuk riset dan Scopus, saya rasa ini sekarang riset untuk rakyat. Jadi kita ingin tagline baru Undip juga, Undip bermanfaat. Jadi banyak riset-riset yang selama ini hanya sampai di laboratorium untuk penulisan ilmiah, saya rasa mulai kali ini riset tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat. Kampus bukanlah menara gading. Kami sampaikan bukanlah menara gading yang susah untuk dijangkau. Hari ini menjadi bukti bahwa kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk terjun langsung. Ada apa di masyarakat yang menjadi problem dan kita hadir dengan solusi. Misalnya kelangkaan air dan lain sebagainya, kita ada proyek desalinasi. Undip bekerjasama dengan Australian National University membuat mesin desalinasi, kemudian mudah-mudahan dengan ini affordable, bisa terjangkau oleh rakyat sehingga bisa menjadi solusi bagi teman-teman di Teluk Awur dan Jepara dan nanti Pantura umumnya. Ini adalah titik awal bekerjasama dengan Pak Bupati dan pemerintah Jepara, karena kita juga segera akan membuka prodi bisnis dan industri perikanan Jepara. Kita salah satu kampus, mungkin satu-satunya kampus yang memiliki laut terluas 53 hektar. Jadi kita akan manfaatkan untuk menjadi pusat dan sumber keunggulan. Nanti dengan kerjasama dengan Pak Bupati, mudah-mudahan kita bisa menggratiskan ke mahasiswa di saat UKT lagi ribut di banyak tempat, mudah-mudahan Undip malah anomali, malah menggratiskan untuk kelas di Jepara dan mudah-mudahan bisa juga kelas di Batang nanti. Ini bagian dari komitmen kita, by name, by address, Undip akan ikut kerjasama, akan ikut partisipasi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Kita mulai dari Jepara, dari Pantura, dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti Undip benar-benar bisa kontribusi nyata bagi rakyat. Demikian. Undip, khususnya Pak Bapak Rektor, Profesor Dr. Sarmono, yang telah memberikan perhatian betul kepada masyarakat Jepara. Salah satunya adalah perjanjian Pemda dengan Undip, pengolahan ikan, tambak udang, dan sebagainya, termasuk pendidikan. Nah, ini salah satu cara untuk menurunkan kemiskinan dan stunting di Jepara.